Penjaga gawang Madura United, Muhammad Ridho Jazuli, memiliki penilaian tersendiri terhadap sepak bola. Menurutnya, sepak bola bukan sebatas hobi dan penghidupan, melainkan bisa menjadi pemersatu bangsa. Alasannya, kiper asal Pekalongan itu mencontohkan klub Madura United yang dibela pemain dari ujung timur seperti dari Jayapura ialah David Lali, hingga ujung barat Indonesia terutama wilayah Aceh ialah Zulfiandi. Di samping itu, kolaborasi racikan pemain lokal dengan pemain asing juga menjadi tugas tersendiri bagi jajaran pelatih, serta bisa bersatu dalam satu misi di Madura United. Penjaga gawang yang baru memiliki buah hati pertamanya itu bergabung dengan Madura United pada musim 2019 dan bertahan hingga musim 2021 ini. Dia sudah sukses menyumbangkan gelar juara 3 bersama dalam ajang Piala Indonesia dan Piala Presiden 2019, serta bisa mengantarkan timnya ke semifinal Piala Gubernur Jatim. Islami Yuda Pratama, Syahid Mujitahidi, KMFV Sport melaporkan.